Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan update di sini teman-teman di lapaknya Kang Nanang. Ini dombanya baru-baru nih. Stok baru. Ada berapa ekor ini? Banyak lumayan, ada 10 ekor lebih. Ini Kang Nanangnya nih. Nanti nomornya ada di saya, teman-teman. Kita update ini. Ini yang harga di 275-an nawarinnya nih. Nih 3 ekor. Tuh. 3 ekor nih, nawarin 275-an. Nawarinnya. Bekasi. Kita lihat-lihat lomba. Stoknya lumayan, Kang Nanang, banyak. Ini juga punya Kang Nanang nih, nawarin di 3.000 yang ini mah. Tanduknya calon lumayan ini. Yang ini mah 3.000 nawarinnya. Sama juga ini punya Kang Nanang. Nanti yang membutuhkan mah bisa di komen-komen aja. Nanti saya kasih nomornya. Tuh. Nawarin 3.000. Harganya masih nego-nego, teman-teman. Kalau ada yang membutuhkan mah nego harganya. Nah, ini yang 275-an nih. Tukang nanangnya yang pakai batik ungu. Yang ini di 3 juta lebih sedikit nih. 3 juta lebih sedikit. Ini yang 3 jutaan lebih sedikit nih. 32 tadi teh, 325 nawarinnya. Masih bisa nego. Nih seperti ini dombanya. Dari Garut, Garutan. Yang ini 3.000 nih, punya Kang Nanang juga ini. Ini 3.000. 3.000 nih punya Kang Nanang sama. Tuh. Buat kurbanan lah, bagus ini mah. Kalau yang ini di 3,5 nih, 3,5 seperti ini. Tuh. 3,5 ini seperti ini. 3.500 nawarinnya. Sama juga ini punya Kang Nanang. Nah, kalau yang ini 4.000 lebih. 4.000 lebih yang ini mah. Warnanya warna apa ya? Konang gini. Bulu Jogja. Ini gemuk dombanya. Tuh. Buat yang akikah bagus ini. Kalau ini yang ngumpul ini punya Pak Haji Ukar kayaknya nih. Banyak periangan soalnya. Banyak-banyak periangan tuh. Nah, ini 275 juga nih, 275. Ini di lapaknya Kang Nanang. Tuh, ada 3 ekor lagi tuh. Dari sebelah sini. Ini 3.000 nih yang tadi.
Kalau kambing udah sedikit sih. Tuh. 3000 ini 32 tadi tenawarnya. 325. Tuh sama 3 ekor ke sana. Tuh. Seperti ini teman-teman, bahanan ekonomis lah. Umur ya paling 8-9 bulanan lah. Ini juga nih 3000 lebih. Oh. Oh, kondisinya seperti biasa ramai, cuman yang belinya kadang ada kadang enggak, teman-teman. Ini Kang Nanang aja sepi katanya barusan. Mudah-mudahan lah semakin tersebar luasnya pasar, banyak yang tahu, jadi banyak yang kesini, banyak yang beli, teman-teman. Kita bantu ramaikan pasar hewan Tanjung Sari. Ini ekonomisan lah seperti ini. Noh, Kang Nanangnya yang pakai baju batik ungu tuh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari sini. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.